Tapi tembikai tidak ada riwayat, dia tak sampai pada Imam Ahmad. Nabi makan macam mana? Sehingga kan umur Imam Ahmad bin Hanbal mencecah lebih kurang 70 tahun. 40 tahun Imam dia tak makan tembikai walaupun orang jamu kat dia. Waktu dia menang umur lebih kurang 70 tahun, sampai cerita atau riwayat pada dia cara Rasulullah makan tembikai. Baru dia makan tembikai. Lama yang tak makan tembikai. Nabi makan tembikai macam mana? Riwayat yang disebut oleh Imam Ahmad. Ini tembikai. Dan dalam hadis, dalam hadis Imam Tirmizi dan Syama'il Muhammadiyah, Nabi SAW bila Nabi nak makan buah, Nabi potong. Ha, ingat kalau kita nak makan buah, tembikai ke tak kira apa, telam ke apa, potong. Kerana dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Ha, potong buah ni kata Rasulullah, letak dalam satu bekah, dia akan membanyakkan jumlah buah ini. Barakah. Banyak. Kita kalau makan buah pelam, makan terus sebiji yang tu, jadi macam makan, eh habis. Potong, 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 makan satu. Kadang tak ada nak bengit, rasa kenyang. Rasa macam banyak. Nabi yang sebut dalam hadis. Buah ni kata Rasulullah, potong. Yang buah boleh potong lah. Kalau kurma nak potong pun, makan terus lah. Ni buah-buah yang boleh potong, apple apa semua. Kalau boleh potong kata Rasulullah SAW. Nanti akan banyakkan jumlah buah ini. Barakah. Itu cara adat kita, ikut Rasulullah. Ada kebiasaan untuk makan buah lah. Ikut Rasulullah SAW, ikut Nabi SAW. Kata Imam Haddad. Ni jalan menuju Allah. Jalan dekatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, riwayat sampai pada Imam Ahmad. Ni tembikai. Tembikai ni potong, pegang macam ni. Dia macam tu kan? Okey, makan sebelah kanan dulu. Kanan sampai setengah ni stop. Stop kan dia dah lebih tembikai ni? Ni bayangkan tembikai, jangan bayangkan kitab Qolasah ni. Sebenarnya tembikai ni bayangkan tembikai lah. Lepas tu kalis sini. Kalis sini, makan pula. Habis. Cara makan tembikai. Ha, kena ingat lepas ni. Dan kalau boleh kita ini nak jamu tembikai, lepas tu lupa kita nak pesan hari tu, depa potong tembikai sini. Kalau kita nak jamu tembikai ada tamu kita yang mai, ataupun kita nak buat kenduri apa semua, kalau boleh potong tembikai, jangan dipotong halus-halus kecil-kecil lah. Tong dia kong besar ni, tong besar ni, agak-agak orang boleh amal sunnah Nabi tu. Yang kau makan sekerat, sekali ni, macam tu. Ha, kalau kecil-kecil, makan sekali lah. Ya. Ha, baru Imam Ahmad makan buah tembikai. Allah senang apa? Okey ya. Allah senang apa? Okey, jadi itu para imam yang betul-betul nak ikut Rasulullah, tak mau ikut nafsu dan sebagainya.